simbolik kepada politik sekat tu. Baik, saya nak mulakan. Apa kita harapan? Lepas, tak ada mood nak panggil kita kencing, tipu. Ahli ulama, agama. Saya Muhammad Sabu. Salam sejahtera kepada semua. Untuk kita tukar kerajaan negeri Pulau Pinang, kita harus pertahankan kerajaan ini dan kita harus ber. Okey. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya jemput. Warga emas semua kita hari ini terkesan dengan apa. Dan sememangnya perjuangan politik adalah perjuangan yang panjang. Mungkin 50 tahun, 100 tahun pun untuk melihat sedikit perubahan dalam arena politik sesebuah negara sehingga mengakhirkan empire mungkin, menjatuhkan kerajaan yang zalim mungkin. Di Malaysia, penggiat politik khususnya dari Barisan Pembangkang sejak tahun 1930-an 50-an selepas merdeka, memang berbagai bentuk parti-parti politik ditubuhkan untuk membawa perubahan di tanah air kita. Ada banyak parti ditubuhkan mainkan peranan dalam satu tempoh sahaja dan seterusnya lenyap dari arena politik. Tetapi kita lihatlah dalam 20 tahun yang kebelakangan ini, saya merasakan banyaknya berlaku perubahan dalam sistem politik di Malaysia ini. Sehingga kita memperjuangkan sejak reformasi pada tahun 1998, wujudnya satu gelombang, wujudnya satu pilihan yang diterajui oleh saudara Anwar Ibrahim sendiri yang dapat menggabungkan kuasa-kuasa atau parti-parti pembangkang pada masa itu untuk mengkongsikan satu prinsip dan misi untuk membawa perubahan dalam negara kita. Mungkin pada masa awalan kita pun tidak mimpi akan pada suatu hari nanti menjadi kerajaan dan kita mungkin letakkan matlamat yang lebih rendah menjadi pembangkang yang lebih kuat untuk check and balance Barisan Nasional dan UMNO yang memang meleluasa di negara kita. Mungkin saya tidak ada visi seperti saudara Said Saddiq. Masuk politik saja mau menjadi kerajaan. Bagus juga itu. Bagus juga itu. Oleh sebab itu, kita lihat setelah hampir 20 tahun reformasi, gerakan reformasi, kita sekurang-kurangnya pada tahun 2008 kita dapat menang beberapa buah kerajaan negeri seperti di Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Kelantan dan sebagainya. Dan pada akhirnya, siapa tahu, siapa sangka gerakan reformasi dari pembangkang ini telah dapat meyakinkan rakyat bahawa kita satu alternatif kepada Barisan Nasional dan UMNO. Oleh itu, tahun 2018 kita telah menggembelingkan tenaga seluruh negara untuk lawan dengan Barisan Nasional dan itu pun satu pilihan raya yang luar biasa
di mana berbanding dengan kali ini PRU ke-14, kebanyakan kerusi adalah straight fight, satu lawan satu. Tetapi pada kali ini kita lihat begitu kecohnya keadaan dengan tiga penjuru sebagai yang paling kurang, sehingga ada 11 penjuru pun. Tetapi itu amalan demokrasi yang kita hormati, dan kita menunggu keputusan rakyat jelata untuk menentukan hala tuju dan juga apakah hasil daripada PRU ke-15 benar-benar merupakan satu kesinambungan kepada 2018. Walaupun kita kecewa setelah langkah Sheraton, tetapi kecewa itu ada hadnya. Jangan kecewa selama-lamanya. 2-3 tahun sudah cukup lama, dan kita rasa kita sudah bangkit daripada kekecewaan itu. Kita tidak lagi kecewa. Sebaliknya, kita penuh azam bahawa PRU 15, kita ada second chance untuk menawan Putrajaya. Adakah kita mahu lepaskan second chance ini? Tak mahu, eh? Tak mahu. Tapi kita perlu tanya pengundi-pengundi yang lain di seluruh negara. Marilah kita tanyakan semua pengundi di setiap pelosok negara kita. Do you want to miss the second chance to capture Putrajaya? No. Saya tahu ini ramai sudah share live, dan ceramah ini dapat disaksikan dari Perlis ke Sabah. Dan oleh itu, seruhan ini merupakan suara keramat rakyat bahawa kita tak mau melepaskan peluang kedua ini. Tetapi kita tahu kita ada peluang yang baik. Kita boleh rasakan ada peluang yang baik. Tadi saudara-saudari dengar calon Pakatan Harapan dari Tasik Glugok. Tadi kita dengar ucapan dari calon Kepala Patas. Dua kerusi yang kita tidak menang dalam PRU ke-14. Kedua-dua calon muda dan sedikit muda sudah mengkongsikan harapan mereka. Bagusnya tak ada kerusi kubur kepada kubur kuat kepada sesiapa pun. Ini satu pemikiran yang baru yang menunggu buktinya pada 19 November nanti. Dua kerusi ini merupakan aras tanda di negeri Pulau Pinang. Sama ada kita akan berjaya atau sebaliknya menawan kembali Putrajaya. Saya sebagai pengerusi PH Negeri Pulau Pinang menyatakan saya sudah komited untuk menang kembali 11 kerusi yang kita menang pada PRU yang ke-14. Tetapi maafkan saya kerana dalam sanubari saya tidak ada jiwa seperti calon-calon yang muda yang menganggap kita juga boleh menawan Tasik Glugok dan juga Kepala Patas untuk melengkapkan, menyempurnakan sumbangan negeri Pulau Pinang kepada PH untuk menawan Putrajaya. Tetapi hari ini baru hari kedua
ada 12 hari lagi. Bukan pasal suara saya atau tidak, tetapi kita mau semua pimpinan, semua ahli dan petugas dan penyokong tekatkan semangat kita. Kita masih perlu lawan dengan gergasi parti-parti politik dalam Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Walaupun imej mereka tidak lagi menjadi gergasi, tetapi wang dan sumber mereka masih dianggap sebagai gergasi berbanding dengan Pakatan Harapan. Jadi jangan kita memperkecilkan apa yang mereka boleh lakukan semasa kempen PRU ke-15 ini. Marilah kita meyakinkan rakyat kita benar-benar ada peluang, peluang pada kali ini sebenarnya tidak kurang daripada peluang yang kita dapat pada PRU yang ke-14. Lihat sahaja dalam sebulan menjelang pembubaran dan penamaan calon, PH pada kali ini sudah putus dengan tekadnya calon Perdana Menteri Saudara Anwar Ibrahim. Tidak ada pertikaian lagi berbanding dengan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dan kita pun sudah mengeluarkan manifesto yang dapat mewakili suara daripada rakyat yang kini terhimpit dengan berbagai masalah ekonomi, kewangan dan sosial. Kita akan teruskan menjadi suara kepada rakyat yang terkesan. Kita nak kembalikan maruah rakyat yang dijelajah sepanjang 10-15 tahun ini oleh Barisan Nasional. Kita mau juga untuk menyambungkan apa yang kita tidak sempat melakukan apabila berlakunya Sheraton Move. Banyak perkara kita perlu lakukan baik di peringkat persekutuan maupun di negeri-negeri. Kita percaya kita mampu melakukan dengan lebih baiknya berbanding dengan Barisan Nasional sekiranya diberi peluang untuk melengkapkan mandat 5 tahun itu. Tetapi siapa tahu apabila kita bertungkus lumus memerintah Putrajaya berlakunya musuh dalaman di kalangan kita yang menyebabkan kita hilang kuasa di Putrajaya. Tetapi saya katakan tadi, kecewaan itu sudah lalu, diganti dengan harapan yang baru. Saudara-saudari, percayalah, harapan di hadapan kita dan kita ada 12 hari lagi untuk memastikan harapan ini menjadi kenyataan. Jadi, marilah kita memastikan Pakatan Harapan diberi mandat dan kepercayaan sekali lagi. Marilah kita meyakinkan, menyuruh semua pengundi-pengundi untuk keluar undi dengan secara besar-besaran untuk memastikan setiap undi yang dibuang dalam peti undi menyebabkan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dihapuskan daripada muka bumi Malaysia ini. Pakatan, 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 kita, kita.
kasih.